Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Firman Maulana sebagai yang mendapat amanah untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi fisika masa bakti 2019-2020. Di sini saya sebagai perwakilan dari himpunan mahasiswa program studi fisika mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru yang telah memilih program studi fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini kami himpunan sebagai wadah aspirasi yang akan menampung segala aspirasi mahasiswa sebagai wadah intelektual yang mana menjadikan himpunan sebagai rumah edukasi yang mana terdiri dari adanya pondasi, tegakan, dan naungan. Untuk itu, lebih jelasnya akan dijelaskan dalam visi-misi himpunan mahasiswa program studi fisika. Penasaran seperti apa? Ikuti videonya sampai akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengurus harian HMPS Fisika. Untuk yang pertama itu ketua himpunannya. Ketua himpunannya itu Muhammad Firman Maulana, itu di sebelah saya sendiri itu. Sebenarnya itu formalitas. Terus yang kedua itu Imelda Zahra Tunggadewi itu sebagai wakil. Yang ketiga itu sekretaris pertama itu Zaimatu Sofia. Benar enggak ya? Oh iya, benar. Terus yang keempat itu Nada Halida. Yang kelima itu sebagai bendahara. Bendahara itu Metariani Ananda. Yang keenam itu adalah Erina Melani. Melani sebagai bendahara kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke departemen-departemen yang ada di HMPS Fisika. Masuk aja yuk. Sekian tadi video perkenalan dari kami HMPS Fisika UIN Sunan Kalijaga. Saya ucapkan selamat dan terima kasih karena telah memilih program studi fisika. Dan untuk kalian yang masih penasaran tentang HMPS Fisika ini sendiri, bisa mengunjungi Instagram kami di @hmps_fisika_uinsuka. Dan saya tunggu kalian untuk bertemu di kuliah offline mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Belum ya. Jargon apa ya? Oh iya. Jadi kita punya jargon. Kalau saya ucapkan fisika UIN Suka, kalian akan menjawab dengan satu hati satu frekuensi. Kita coba ya. Fisika UIN Suka, satu hati satu frekuensi. Satu hati satu frekuensi. Satu hati satu frekuensi. Satu hati, satu frekuensi. Satu hati, satu frekuensi.